Ada lagi loh mall di Jakarta Selatan yang terhubung stasiun MRT. Hai hai bestie, ternyata ada lagi loh mall yang terhubung dengan stasiun MRT di Jakarta Selatan. Anak Jaksel kalau nggak tahu kebangetan banget nggak sih? Selalu, hal pertama yang abang lakukan adalah naik komuter lain dari stasiun Bekasi. Karena abang warga Bekasi asli nih. Senggol dong, ups. Eits, tentunya abang selalu menggunakan kartu multi trip ini nih bestie. Dari stasiun Bekasi, kita menuju ke stasiun Sudirman dengan tarif 3.000 aja. Emang boleh semurah itu? Nah, selanjutnya abang berpindah mode transportasi menggunakan MRT dari stasiun Duku Atas yang lokasinya berdekatan nih bestie dengan stasiun Sudirman. Tinggal jalan kaki aja. Sudah tentu, abang masih menggunakan kartu yang sama yaitu KMT untuk naik MRT ini nih bestie. Nggak pakai repot ganti-ganti kartu kan? Selanjutnya, dari stasiun MRT Duku Atas, abang menuju ke stasiun MRT Lebak Bulus Grab dengan tarif 14.000 aja. Yuhu, sesampainya di stasiun MRT Lebak Bulus Grab, tinggal jalan kaki deh menggunakan Skywalk Simpang Temu Lebak Bulus. FYI nih ya bestie, Skywalk Simpang Temu Lebak Bulus ini menghubungkan antara stasiun MRT Lebak Bulus Grab dengan Points Mall. Yaps, mall yang abang tuju adalah Points Mall. Asli, selama berjalan di Skywalk, kita bisa melihat hilir mudik MRT sampai depo MRT juga loh. Epic banget gak sih? Nah, akhirnya kita sampai di Points Mall dan pas banget lagi ada exhibition juga loh. Mantep banget gak tuh? Hayo, hayo. Jadi gimana nih, Besti? Siapa yang udah pernah main ke mall ini? Tulis di kolom komentar ya.